Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi cara masak daun pucuk walu yang simple ala masakan Taiwan. Dan ini daun pucuk walunya yang udah saya rebus terlebih dahulu ya. Ini sudah matang. Dan kemudian saya sudah siapkan 3 siung bawang putih yang sudah digeprek, dan juga ini pitan ya teman-teman. Ini pitan telur hitam. Pitan yang udah saya potong-potong. Potong-potong kecil-kecil. Langsung saja kita masak ya. Kita siapkan wajan untuk menumis. Langsung saja kita tumis bawang putihnya sampai harum. Dan setelah harum, kemudian kita masukkan daun walunya. Kemudian kita tambahkan garam dan salsa. Kemudian kita aduk-aduk dan kita masukkan pitannya. Dan tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai mendidih. Mendidih, kita koreksi rasa dan sajikan. Karena ini sudah matang jadi cepat ya teman-teman, seperti ini saja. Ini dia hasilnya daun pucuk walu ala masakan Taiwan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.